Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi, bahagia Tuan Imam, Rasul Jatuh Kuasa Surau Al-Iman, begitu juga Tuan Nazi Masjid, Tuan Imam Barisan Jatuh Kuasa Masjid yang juga berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan lempahi dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang memang cukup dituntut dalam agama kita, yang mana barang siapa, Nabi kata barang siapa yang berada di dalam jalan-jalan ke menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkannya jalan-jalan ke syurga. Begitu juga malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya di atas usaha orang nak datang ke dalam majlis ilmu. Malam ini ada yang tak sangka-sangka sampai nak semayang macam biasa, tiba-tiba ramai. Dah sampai baru tahu rupanya ada ceramah malam ni. Ada juga ada orang yang memang nak datang rupa-rupa malam ni tiba-tiba kena gaut tak payah datang. Ada orang seminggu dah target nak datang, last minute ada hal pun macam-macam. Tapi orang kata majlis ilmu ni tidak terhenti malam ini aja, setiap malam. Sedangkan program ni pun dah masuk 3.0 dah. 3.0 maknanya sentiasa dilaksanakan oleh Jatuh Kuasa Masjid, Jatuh Kuasa Surau. Jadi datang lah, tak salah tanya siapa penceramah, yang penting datang. Tak salah tanya bosa ke kocik tabung, yang penting sumber. Macam tu ya kan. Jadi dia sebut massage ni kan, ada dua je ni massage ni. Satu urut lah, urut kan. Urut ni ada dua, satu urut sakit, satu urut sedap. Nak urut yang mana kan. Kalau terbayang yang Thailand tu kan, yang kau mahu cari urut sedap kan. Urut sakit dia jumpa yang pakar, yang buat selius-selius bongkak ni, memang sakit. Tapi nak elok, urut sakit. Kalau urut sedap makin lama makin tak elok, bukan makin elok tau kan. Macam tu lah. Macam tu juga kita dalam iman, kan? Massage iman. Kita ni nak kena sakit, maksud sakit apa? Semayang kena banyak rakaat, kan? Zikir kena banyak bilangan, Memanglah sakit sikit, tapi berbaloi akhirat sok, kan? Ini semua nak senang. Imam baca zikir panjang sikit dah marah. Imam doa panjang sikit tak apa, bondo doa tolak balo ke cari balo tu kan. Dah mula dia marah imam baca doa panjang. Imam malam tu tak kenapa mood elok lah malam tu, nak baca panjang sikit doa, dia macam-macam nak minta. Kita marah apa, kita sendiri pun belum tentu lagi depek macam tu. Alhamdulillah lah imam dah minta cover habis semua. Sebab saya pesan orang yang tak pergi masjid, yang tak pergi surau, jangan marah orang pergi masjid pergi surau. Sebab orang pergi masjid pergi surau ni, walaupun dia macam mana sekalipun, dia tetap doakan untuk semua orang. Dia doa untuk semua orang. Special malam ni ada limau kan? Ini siap doa kan. Jadi macam tu lah keadaan ni. Dan semua berbalik-balik kepada, nak kata sadab ke sakit tadi, berbalik kepada itulah yang Nabi sebut, dalam tubuh badan manusia ada sekotul daging. Kalau baik sekotul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Sekiranya buruk sekutu daging itu, maka buruklah seluruh tubuh manusia itu. Maka ketahuilah sesungguhnya sekutu daging itu adalah hati. Jadi segala pokok pangkal dalam hidup kita ni bermula dengan hati. Hati kita ni nak macam mana, kan? Kita yang nak kena pupuk hati kita. Sampaikan mencegah kemungkaran pun diletakkan tiga tahap. Satu tahap dengan tangan kita mencegahnya, dengan kuasa kita, dengan keupayaan kita. Tak mampu dengan tangan, dengan mulut togoh, jangan kau buat lagi, jangan, tak baik, tak elok, berdosa. Dan yang paling tidak pun yang last sekali, dengan hati.
dengan hati supaya kita tidak mengulangi perbuatan orang itu. Jadi dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jadi daripada lemah tu nak kena kuatkan hati juga. Nak kuatkan hati. Dalam hidup kita kan, kita ni kadang-kadang dah terlampau biasa buat benda-benda tertentu, jadi benda yang tak elok biasanya jadi elok pula bila dah biasa. Benda tak elok jadi elok, benda elok jadi janggal. Benda tak elok jadi elok, main nombor elok eh, rasa sebab tak ada apa, okey ya. Kan tak ada apa, tak ada rasa bersalah pun main nombor, okey ya. Mengacau, mengacau nak darah lalu ke bus stop kan, tak ada hal, dah biasa. Kan tak semayang, dah biasa, tak ada hal, macam tu lagi kan. Jadi makna kata benda dah dilazimkan dalam hati tu, benda tu jadi biasa, tu masalah dia. Tu sebab kalau orang yang dah lama tak semayang, tiba-tiba semayang, jangan kita membiasakan cakap buang tebiat. Buang tebiat untuk ni nak mampu ya, tiba-tiba semayang. Cuba kita cakap dia bukan buang tabiat, tapi buang tabiat lama nak ganti tabiat baru. Macam tu. Alhamdulillah tabiat baru tu lebih baik daripada tabiat lama. Selama ni dia tak tolong bini dia, hari tu dia tolong. Ni apa benda nak kat orang tua ni tiba-tiba tolong ni. Abang nak apa baik man cakap. Kau tak ikhlas baik tak payah. Jangan. Bukan macam tu cara kan. Ha, tu sebab pupuk tadi, massage tadi. Iman pun problem tu kalau orang tegur macam tu, sebab kita dah terlalu biasa bersangkut tak baik ke orang. Ni tiba-tiba datang surau ni, mesti nak kenduri ni. Ha, dia dah biasa bersangkut dalam hati macam tu. Dan orang yang tak dengar terpelak, jangan kecil hati. Memang iya pun dia dah lama tak datang. Ha, jadi sekarang ni kena pastikan kan, ha, macam tu tak nak datang lagi, dah macam tu pula cakap. Salah kita yang selama tak datang. Tetapi kita kena kuatkan hati kita ni. InsyaAllah lepas ni aku berazam untuk istiqamah, pergi surau, pergi masjid, pergi rumah Allah ni. Macam tu. Sebab dah terlampau biasa buat benda yang tak baik. Manusia ni selalu menyebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Sebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Apa ni? Dia sebut dia hamba Allah tapi dia tak ikut pun perintah Allah tu. Itu pertama. Dia sebut lain, buat lain. Dia tahu dia hamba Allah, tapi apa Allah taklah suruh tak buat, apa Allah taklah suruh tinggal, dia tak tinggalkan. Yang kedua, dia percaya rezeki Allah taklah bagi, tapi bila susah sikit dia pening kepala. Selagi tak ada duit banyak kat tangan dia tu, baru selagi itulah hati tak tenang. Sedangkan dia percaya rezeki Allah taklah bagi. Percaya rezeki Allah taklah bagi, tapi bila dia susah Allah taklah tarik sikit duit dia, mula dia kata, aduh, teruk lah sekarang ni. Tak apa benda, semua mahal sekarang ni. Contoh. Sedangkan, dia kena yakin rezeki Allah bagi. Dan begitu juga yang ketiga. Dia kata, dia tahu dia akan mati. Tetapi persediaan untuk mati tak pernah buat. Kau betul kena pergi tengah nu pagi sok? Betul. Relax eh kau ni. Kek kau ada kopi ni. Kek kau ada tom yum ni sampai pukul 3 pagi tak? Balik-balik. Tak apa, dalam bas besok tidur tu. Oh, kau naik bas. Macam tu lah. Tu ayat dia. Macam melampak tak bersedia kan. Sudah besok pergi tengah nu, sampai dalam perjalanan buti ingat, ni tak siap, ni tertinggal, ni tak bawa, ni patut bawa, tak bawa. Macam-macam. Dia kata dia tahu dia nak pergi, tapi tak bersedia. Tu yang sampai Nabi sebut, orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jadi kita ni nak massage iman, nak bentuk, nak develop iman kita ni. Iman tu bila dah lesu kan, kena picit balik, biar dia wet-wet darah tu jalan balik lah. Kan? Maknanya biar bernyawa balik lah iman kita ni. Yang pembaharuan bulan puasa nampak saga, nampak tak? Saga bulan puasa kan. Kalau tarawih tu, wuih, malam pertama penuh, tak muik dalam ni, kek luar pun tak cukup, punya marah dia, patut dia kena bosarkan surau ni. Kan? Malam pertama, malam kedua, imam pun tak ada parking. Imam tak ada parking. Masuk malam kelima boleh, imam boleh parking dalam surau. Dalam surau, saf yang kelima boleh parking. Kenapa macam tu? Sebab tadi, iman dia tu kan mula-mula tu. Mula-mula kuek. Kuek dah. Kadang-kadang, kena tanya balik, kenapa kau beriun apa malam pertama tu? Tanya balik.
Sebab malam pertama tu dosa kita diampunkan ibarat bayi masih kecil. Umat yang tu dia baca kan, tahu dah kan, dia ambil hadis, hadis yang tak berapa kuat dah kan, ambil je lah. Yang penting buat kan, lempah sampai keluar. Lepas tu ada orang tu pula, sebab kebetulan malam tu tahlil keluarga dia tu, malam tu dia datang. Ada setengah surau, dia bukan buat kan, setiap malam lepas tarawih tu ada ada tahlil sikit untuk keluarga, yang keluarga yang diniatkan malam tu. Wah, sebab malam tu keluarga dia tu pun datang. Ada tu lagi pula, dia niat dia bagi ke imamnya, dia pun tak datang. Lepas tu siap tanya, malam tadi kau dengar tak dia doa tak untuk ayah dan yalah. Arwah ataupun kalau ikut goram nak dikotuk pula nak, tak berguna punya nak bagi nama, dia pun tak datang. Contohlah kan, contoh kan, ada lah kan, macam-macam. Sedangkan kita tahu kan, adab sekarang ni kita pembentukan adab hati, daripada hati ni nak bawa pada adab. Tengok adab yang terbaik siapa, tak dibu kan, dia kata tak dibu auladu, auladukum kan, mendidik anak tak dibu tu. Bila Nabi sebut tak dibu auladukum, maknanya mendidik tu dengan adab, tak dibu tu dengan mengadabkan, tak dibu auladukum bisalah sati asyiat, dengan tiga perkara. Apa dia yang pertama? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni budak-budak ni, anak-anak ni, dan salah satu cara adab bawa dia datang ke surau, ke masjid dengan majlis ilmu, mudah-mudahan datang perasaan cinta dia dekat Nabi. Yang kedua, bihubbi ahlihi, mengajar dengan mendidik dia supaya mencintai ahli keluarga Nabi pun kena cinta. Tapi nak cinta kena lah tahu siapa yang dia nak cinta tu. Ceritanya nama isteri Nabi yang dia tahu Siti Khadijah, Aisyah, dua tu lah. Yang lain tak tahu. Anak Nabi siapa, tujuh orang tu siapa, lepas tu cucu dia siapa, Hasan Husin. Ha. Jadi kita kena tahu, oh yang ni, yang ni, yang ni, yang mana dikatakan ahli syurga bersama dengan Nabi, dah tontu-tontu punya, confirm kita kena sayang ahli keluarga Nabi ni. Dan juga yang ketiga, biqiraatil Quran kan, yang ketiganya dengan Al-Quran. Tu sebab beryo-yo orang dulu-dulu, toruk macam mana pun lah, mak ayah kita susah, dia tetap wajibkan anak api ngaji, jalan kaki jauh pergilah rumah guru kau mengaji kan. Kan, betul tak kan, dalam beranda tu kan, dia setelah dewasa kan, apa kan, disuruh mengaji kan, ada kan dalam beranda itu, pagi dan petang jangan kau selang, ada beritahu. So mengaji, orang dulu-dulu walaupun tak faham suruh ngaji, tapi kita ni ha, yang dah datang majlis ilmu, kono lah faham kan, nasyik ngaji yo, ngaji-ngaji dah, dah tua dah kita ngaji lagi tapi tak faham. Biarlah sampai satu tish ni tak, kita mengaji, apa beza kita dengan adik ni yang mengaji ya? Tiba-tiba adik tu pula tahu maksud eh, dia alat lagi handa pada kita. Tu sebab saya cadangkan beberapa ceramah saya, saya cadangkan kepada penganjur, lepas ni kalau baik majlis-majlis, tak kisahlah ceramah maulud kau, surat mi'raj kau, baik ceramah apa sekalipun, mulakan dengan minta seorang ahli jemaah kita ataupun adik-adik ni mengaji ayat suci Al-Quran. Sementara mula, sebelum mula ceramah, minta dia ngaji jangan panjang lah, tak? Ambil dalam pek 5 ayat cukup. Habis 5 ayat tu, sadaqallahul azim, dia pun masuk. MC pun cakap lah, terima kasih diucapkan kepada adik Saiful Nizam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hujurat ayat 18 hingga 23 contohlah. Antara lain ayat tersebut memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, cara tak langsung semua orang tahu makna malam tu. Lah tu maksud ayat eh. Nampak tak? Itu salah satu. Budak dulu-dulu kita buat macam tu. Kalau ingat lah masa kita, masa dulu-dulu lah, masa saya kecil-kecil, mungkin saya datang tengok majlis-majlis rasmi, banyak buat macam tu. Tapi kita sekarang nak shortcut, mengaji pun tak nak. Dengan umur kitab Al-Fatihah tu, okay, untung tu ada macam tu. Atau tu tak ada langsung berucap, bercerabih sepanjang-panjang ni, yang merasmikan tu lah.
Kan, ini dengan ini saya tidak berhasrat berucap panjang. Dah 2 jam kau bercakap dah. Kan. Dengan ini saya luluskanlah peruntukan dah. Itulah. Kan tak, bukan masalah tu. Masalah kita mulakan dengan mengaji. Saya tengok di mana tu? Di Brunei masih lagi. Di Brunei masih lagi melaksanakan keadaan macam tu. Kita mengaji-mengaji, tetapi mengaji tak mestinya banyak. Baca 4-5 ayat, kita tahu maknanya itu lebih besar manfaat. Nah, tapi tengok ya, 3 tu. Sayang Nabi, sayang ahli keluarga Nabi, dan juga mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Itulah cara nak membentuk adab. Dan kita tengok Nabi, kenapa cinta Nabi? Sebab kita tahu pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Tak ada dah yang lebih baik yang patut ikut, kita patut ikut Nabi. Ha, bila tak ikut Nabi tu yang poning-poning ramai tu hari ni, tu yang kata tsunami tiga tu, tsunami tu ni, adab tsunami tu ni. Kenapa banyak bono-bono yang tahu tak pernah terjangkau? Dia bukannya ombak biasa tu. Tsunami tu ganap habis. Terperanjat. Ha, kita marin kalau geng-geng yang apa nama budak-budak sekarang sebut kunyit, apa? Geng-geng yang poning-poning ni dulu memang kena kutuk ya. Kena kutuk. Jadi dia pun nyuruk-nyuruk lah. Sekarang tak ada nyuruk-nyuruk dah. Masuk YouTube, seramai-ramai follower dia hari ni. Iya. Follower. Kan? Saya akan buktikan yang saya boleh ngandung. Ha, sekor tu. Ramai komen tu. Tak jadi kojoh kan? Ramai yang follow dia daripada yang follow belakang imam time subuh. Nampak? Ha. Cuba kira. Macam sini saya tahu pada dulu lagi memang subuh cenia ramai. Saya tahu. Cara kau nak tu memang tak ada lah tu lah kan? Tapi macam tu lah. Memang iya tak? Dulu terperanjat kita. Dulu geng-geng macam ni nyuk-nyuk. Geng-geng yang menghina, nak hina Islam pun, oh tak berani fikir 2-3 kali sebelum kau tidak, kau nak belasah kan? Hari ni kita lah sogan nak tegur dia. Boleh kan? Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Dia tanya tu secara terbuka. Kenapa? Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Kita pun jawab tak boleh sebab berlagu reket. Lelaki dengan lelaki pula ramai ni kan. Tak faham tu. Kau tak boleh bayang kan macam mana imam bertunang dengan Bilal. Faham ah, macam tu cara golak tu nak faham tu. Iyalah bukan sini dah. Maknanya kalau keadaan macam tu memang tak ada. Apa yang payah nak faham? Binatang tu pun kena jantan betina. Kau yang manusia ni tak kena lagi taruk lah pada binatang. Baruk jantan tak ada berselera dengan ungkur jantan tu. Faham tak? Tak payah faham ni tu. Ayam lah. Ayam yang tu ha, yang tak sama sifat macam kita pun kena ada betina mana nak cari, nak ditenggek atas tu, nak dikotuk kepala tu lah. Tahu lah. Kucing pun tahu. Apa yang tahu mana lelaki tak boleh beza lelaki dengan perempuan. Poning. Kita tanya balik, kalau dia cinta Rasulullah tak? Cinta. Kalau cinta Rasulullah kau tak buat macam tu kan? Cinta ahli keluarga Nabi, qiraatul Quran, mengaji Quran. Kalau kau ngaji Quran kau tak buat macam tu kan? Bayangkan tu, boleh tu. Yang kita ni pun sama, dah tahu orang tu buat video macam-macam. Komen lah dalam tu elok-elok, kita komen bagi dia sikit. Ini komen, cantiklah sis hari ni. Ya Allah, Allah parah tu kan. Sis kongsi lah, macam mana kulit boleh gebu macam tu. Cuba komen, wahai saudaraku kembalilah ke jalan yang benar. Yang seorang tu pula, wa qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz. Wah, ni siap bagi Al-Quran tu. Yang terbakar-terbakar komen wah. Iyo, kadang dia ni kena disadarkan.
disedarkan. Kadang-kadang tu sebabnya kita tahu kenapa lah orang ni semua tak kena baloh, goram pula tengok kan. Sebab memang Nabi dah bagi peluang ke umat dia sampai hujung hayat. Tu sebab orang-orang macam ni ramai. Kita doa biar terbalik-terbalik, tak ada dah. Dengan harapan Nabi minta bagi peluang. Macam mana hina dan taruk perangai sampai ke penghujung, kalau sebelum mati dia sampai bertaubat, Allah terima taubat dia. Sebab kita doa kan lah. Kalau ikut goram memang goram nak bunuh ya. Tapi doa Nabi pun tak buat macam tu. Kan? Orang yang di Taif, penduduk Taif yang baling Nabi marin pun, Nabi sampai malaikat dah offer dia, kau nak tak aku timpulkan masyarakat Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati. Nabi kata jangan, barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Ya betul, hari ni 100% penduduk Taif Islam. Ini Islam semua. Kita siap boleh melawat ke Taif lagi kan? Baru ni saya pergi ke Taif ziarah, sajuk lopeh tu, menghijau dah gunung ganang, bukit bikak, bukit bukau tu. Nak khabar apa? Betul lah tanda-tanda kiamat dah okey. Akhir zaman, hijau, menghijau kok rumput. Mungkin boleh cakap rumput kapet baru pasang. Kek bukit tu nak kapet apa kan? Nampak torang kambing-kambing kat celah-celah tu, nampak? Itu dia. Bayangkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj dulu, Nabi naik ke langit. Sebelum tu Nabi dibawa berjumpa, dan Jibril bawa berjalan sampai jumpa macam-macam peristiwa. Yang last dulu saya ceramah tu Isra' Mi'raj ke? Bukan. Maulud dah. Tak ingat, biasalah. Ceramah biasa-biasa je. Tapi bagus. Saya terasa macam English Premier League. Ada backdrop. Ceramah tu okey tu kan. Alasan kan. Okay, anda lah surau ni, dia standard jago kan. Betul, betul. Kita kalau buat sesuatu buat keadaan terbaik, orang pun nampak bagus. Ilmu kemas, dia siap ada ruang kan, ada ruang khas untuk ceramah. Cuma tengok backdrop tu dalam kamera macam tu nampak. Hal ni air ruang yang ada kan. Tentu kan. Tak, tapi maknanya dia nak tunjuk yang terbaik. Betul, kreatif ya, kan ya. Jadi kita ni kan, kita ni kadang-kadang kita nak tengok dalam keadaan kita ni dengan Nabi ni tadi kan? Nabi dan peristiwa jumpa peristiwa Isra Mi'raj tu digambarkan nampak seorang perempuan tua bongkok tiga, dan Jibril kata, wahai Muhammad, itulah dunia dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Bayangkan zaman Nabi dah tua dah dunia ni, zaman kita lebih lagi. Itu sebab benda-benda pelik ni tak heran. Benda pelik tak heran. Benda baik jadi heran. Itu sekarang lah tu. Orang hari-hari pergi surau, heran lah. Uy, rajin nak dia pergi surau, heran. Dia dah lama tak surau, biasalah tu. Orang sibuk, tak ada apa. Dia mengumpet, dia kutuk orang. Tak guna punya manusia, ni tak berguna. Nama jadi ketua kampung contoh kan, biasalah tu zaman viral mak, dah biasa. Benda yang polik-polik itu dah tak polik lagi dah, benda baik jadi polik ya. Paning tak paning, tak pernah terbayang gitu geng-geng yang berkecuali daripada lelaki dan perempuan menuntut hak dia kek toilet tu, tak paning gitu. Dia berdehem macam jantan. Bayangkan dalam bilik air tu memburuk bangai nak buat tu dia ya. Tu macam-macam. Semain Jumaat hari apa ustaz tu seorang ni tu pun polik ke tu, ustaz semain Jumaat hari apa tu, saya jawab lah hari Rabu. Bukan Jumaat kau, tapi kau tanya apa? Sebab benda tu dah tak boleh. Orang tanya-tanya soalan bukan-bukan. Kalau dulu memang kau nak penampak yang tanya macam tu. Tapi dia tanya memang betul, dia tak tahu. Sebab ada yang cadangan semua Jumaat buat hari Sabtu, nak ngelakkan kesesakan lalu lintas.
apa poning-poning, tukar aja cuti, bukan semayang tu, semayang tu namun semayang jemaat. Kenapa ayah apa ni? Kau tanya kambing, kambing pun tahu. Kambing, semayang jemaat apa? Jemaat lah, dan namun semayang jemaat dah. Orang boleh tanya, bayang tak? Kan? Tak payah tukar semayang. Cuti kita tukar. Selaraskan satu Malaysia. Cuti Jumaat satu. Senang. Hari kami 3.5 dah boleh balik. Bila 3.5 hari kami balik, barulah botu malam tu boleh konsentrate nak baca Yasin. Ha, jangan fikir yang lain. Dia dah terbayang lain. Ya tak yuk pula. Malam tu tenang. Baca Yasin tak terkejar-kejar. Besok cuti. Malam kan masih boleh beraktiviti lagi. Kan? Sambung baca Yasin tu di rumah. Bersama isterinya di dalam bilik. Yasin. Panjang Yasin. Yang faham-faham. Tak faham sudah. Kan? Yo, mama tu. Barulah semayang Jumaat. Anak-anak ni rasa macam mana kita semua rasa masa kecil-kecil dulu. Saya dulu masa kecil hari Jumaat rasa memang dah pukul 2 oleh dah siap dah. Arwah abah bawa naik motor pergi semayang Jumaat. Balik sampai rumah isteri emak saya dah siap dah hidangan makan tengah hari lepas semayang Jumaat baru makan. Tak ada terkoja-koja apa benda pun tak terkoja-koja. Okey. Semayang Jumaat macam semayang raya. Macam itulah. Kan banyak manfaat sebenarnya. Kalau kata teruk nanti ekonomi terganggu, elok Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah semua dah lama dah selamba Jumaat Sabtu tak ada rasa apa pun. Kan contohlah kita tengok dikejutkan pula peristiwa seorang anak perempuan, seorang perempuan beragama Islam, student di IPT, jenis pengajian tinggi, bertudung litup elok orangnya, sama-sama pergi ke majlis meratapi kematian artis Korea yang bunuh diri. Dia pun menangis, kata dia pun nak mati sama. Ditegur oleh mufti wilayah, dia lah sound. Dia tahu apa? Dia pula sound mufti. Nak beritahu apa? Itulah keadaan hari ini. Balik-balik kan Nabi dah pesan, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah aku. Nabi dah tinggalkan untuk kita clear. Nabi tinggalkan Quran, bukan tinggalkan kitab dah. Tu sebabnya saya kata tadi, jangan kita baca saja, kita kena fahami maknanya, isi kandungannya. Sekarang ni alhamdulillah banyak surau dan masjid dah buat kuliah asas bahasa Arab. Dia belajar lah sikit, paling tidak dapat skotul 2 faham lah dah. Tak ada lah korang tipu ke orang. Oh, oh ni maksud boy. Oh. Jadi dia baca tu boleh agak-agak maksudnya. Kan? Itu lah. Sunnah Nabi hidupkan. Dah tahu Nabi, akhlak Nabi yang terbaik. Nabi daripada kecil dah tunjukkan peribadi teladan Nabi yang baik. Nabi waktu dia usia remaja, dia nampak makcik tu. Makcik berbangsa Yahudi angkat barang, makcik boleh saya bantu makcik? Tengok adab. Boleh saya bantu makcik? Baiknya anak ni. Tengok balik. Anak kita macam tu tak? Nampak orang tua, kalau kita tak suruh, dia tak buat. Kadang-kadang kita suruh pun dia tak nak buat. Tu lagi tahu. Ada. Ini kita tak sampai suruh. Kita tahu dia sendiri akan tolong. Makcik boleh saya tolong? Dia sendiri tanya. Ada tak anak kita capai tahap macam tu? Dia capai tahap macam tu waktu umur 25. Ada hasrat dengan anak makcik tu. Ha, itu mungkin. Tak payah suruh. Ha, kan? Makcik boleh saya bantu? Baiknya anak ni. Oh, tak apa, makcik boleh kat sini. Tak apa makcik, saya memang tak boleh tahan. Mengitis saya, mata saya nampak orang macam makcik mengangkat barang berat macam ni. Saya tak boleh makcik. Yang buat nak, baik ada makna, kata P. Ramlee. Kan? Dalam cerita P. Ramlee tu kan, baik ada makna tu. Kan? Nabi kata dengan makcik bangsa Yahudi tu, makcik boleh saya tolong? Baiknya anak ni, anak pada mana? Saya pada Mekah makcik. Pada Mekah? Kamu baik-baik.
Jaga-jaga. Kenapa makcik? Ada seorang budak kat Mekah tu, nama dia Muhammad. Jahat budak tu. Dia tak tahu yang tolong Nabi Muhammad ni. Kalau kita lah yang dengar dialog macam tu, macam mana kita buat? Terampih barang. Bab aku tolong untuk. Agak macam tu kan. Nabi macam mana? Nabi senyum je. Nabi angkat kat barang tu sampai kat rumah makcik tu. Dah letak barang, makcik tu tanya, terima kasih lah nak, nak ambil duit upah ni. Tak apalah makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak? Kalau kita, adab kita, kita mungkin cover jugalah. Tak apalah makcik, nama saya tak penting. Oh cik, macam tu lah kan. Tapi Nabi, Nabi tak menipu. Siapa nama anak ni? Sayalah Muhammad yang makcik sebut tadi. Topeng ranjat makcik tu. Nabi pun berlalu dan seorang demi seorang tahu. Nabi bukan baik dengan makcik, dengan semua orang Nabi baik. Dan bila Nabi baik dengan semua, akhirnya semua mengiktiraf akhlak Nabi memang yang terbaik. Nah, sampaikan Nabi panggil semua kaum, kaum-kaum Quraisy apa semua yang ada masa tu di Mekah, panggil semua kemari, kemari, kemari. Apa hal eh wahai Muhammad? Kalau aku kata ada di balik bukit, di balik gunung ni ada tentera berkuda sedang bersiap sedia nak menyerang kita, kamu percaya ke tak percaya? Tentu kami percaya. Kalau datang pada mulut kau, maka ketahuilah, sembahlah Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang benar dan agama kita adalah agama yang benar. Abu Jahal maksud tu. Celakalah kau Muhammad kalau kau panggil kami sebab ini. Nampak? Macam-macam Nabi, kono hino, kono kutuk, kono apa. Tapi adab Nabi macam mana? Macam tu juga. Nabi tak balik. Nabi semayang, Nabi sujud. Tengah sujud, bini Abu Jahal dengan bini Abu Lahab ambil isi perut untuk letak kat tongkuk Nabi. Dia hino Nabi macam tu sekali. Nabi bangun semayang macam biasa bagi salam. Nabi tak balik-balik. Nabi doa, ya Allah kau berikanlah yang terbaik ya Allah. Takut bini Abu Jahal kamu melahap dengar doa tu, takut. Tu keadaan ni. Akhlak Nabi baik, Nabi senyum. Akhlak yang baik, adab Nabi. Kita tak boleh sembunyi muka bangi kita kan. Macam contoh lepas ni kan makan, kita punya bahagian tak rapik, tak rapik sembunyi muka. Tak apalah. Aku balik dulu eh. Macam tu lah. Tapi muka bangis ni. Minta maaf lah Haji. Tak apa. Dia bukan apa. Tak apa lah. Tak apa. Tak kisah. Memang aku pun tak ada menyumbang apa pun kat surau ni. Ayat eh kan. Tak ada. Nabi ingat tak macam mana kisah seorang fakir bawa buah anggur bagi kat Nabi? Fakir tu bawa buah anggur bagi kat Nabi. Nabi apa? Nabi senyum ya. Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum ya. Kau suka ke Rasulullah? Senyum. Nabi makan lagi, makan lagi, makan lagi. Dalam masa yang sama, sahabat kat tepi tu nampak. Biasa dia ajak kita makan sekali, hari ni tak diajak eh. Apa cer? Kan? Biasa ajak, hari ni tak ajak. Biasa Nabi ajak, hari tu tak ajak. Sudahnya sampai habis Nabi makan, yang fakir ni pun suka hatilah, riang hati dia pergi. Tak sangka dia bagi kat Nabi, habis Nabi makan. Jadi dia percaya Nabi goma. Lepas itu sahabat pun okey dengan Nabi. Ya Rasulullah, sampai hati kau tak ajak kami makan sama. Maka Nabi jawab apa? Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Ha? Ya kok? Ya, tu sebabnya tadi aku tak jawab, aku senyum ya, nak jaga hati dia. Kalau aku ajak kau makan sama sekarang, kau tak boleh cover mulut kau. Kan kau makan masam eh, dah kau cik hati dia. Tak yom lah. Dan satu lagi, sesungguhnya aku tak sanggup sahabat aku memakan buah yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan Nabi cover berapa ramai. Adab. Sekali nak solat maghrib, dah habis azan, tengah tunggu nak solat, tiba-tiba terdengar satu bunyi dentuman kontut nama. Terdengar daripada salah seorang sahabat bunyi kontut, keluar angin. Semua dah tengok, siapa ni, siapa ni, siapa ni. Tapi tentu-tentulah kalau siapa yang bangun pergi ambil wuduk balik, tentu-tentu dia yang kontut, betul tak? Tapi Nabi nak jaga air muka sahabat dia. Macam ni, sebelum kita solat ni aku nak bagi tahu.
Lepas maghrib, aku nak ajak semua makan kambing dengan aku. Siapa yang nak makan sekali dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil. Tengok Nabi, akhlak Nabi, nampak? Nabi jago. Cuba kalau kita, tengok siapa. Dan bunyi kontot ni, dan nak nah dah kontot siapa. Tapi dan nak tunggu lah, botol ke tak? Siap nak cari, buat apa? Betul tak kan? Buat apa? Macam kisah orang naik teksi kontot tu lah. Marin masa teksi, masa zaman ni awal-awal marin lah. Kek pilah tak. Dulu dalam kek putih belum lurus lagi masa tu. Marin tak banyak teksi aircon. Dia naik teksi Proton Saga aircon masa tu baru lah. Tak macam mana tiba-tiba bau kontut busuk betul. Driver ni marah nak azan dulu. Azan lah. Azan dulu. Kan sambung cerita tu. Kisah macam dalam teksi tu tadi, tiba-tiba salah seorang buang angin, terbau lah dia, terbau derba teksi tu. Tanya siapa buang angin tadi ni, siapa buang angin tu ni? Dah lah teksi ekon semua dia tak reti, tak ada siapa mengaku lah. Sudah turun comin daripada Kuala Pilah, sudah dah rodo tu naik balik comin, tololap tololap tololap, pek orang ni tak ada yang aku dah sampai Seremban.
Reba punya kan. Seorang RM5. Bayar RM5. Sudah dia cakap. Yang kontut dia lumayan. Dia tak perasan. Dah bayar dah tadi seorang tu. Dia tak perasan. Oh kau lah yang kontut. Langsung tahu. Tentulah kira kan. Tapi nak beritahu kan, Nabi ni jaga adab. Nabi tunjuk keadaan Nabi sebuah sederhana. Betul lah kata orang, sederhana itulah bahagia. Berlebih-lebih tak pernah bahagia tu. Orang duit banyak lah kan, orang duit banyak, poning kepala, hutang pun banyak. Kita ni duit tak banyak, hutang banyak yo. Kan? Tapi naik kereta kecil tanggungjawab taklah besar pun nak kereta tu. Nak pening kepala web. Kan? Naik kereta kecil tak adalah besar mana, nama Grand Liviva. Ha, 850. Tiba-tiba tak mau start. Pergi tukar plug mungkin konolah dalam RM50-60 sekatu lebih. Itulah. Pergi servis sekatu lebih. Kau 300 tu dah mahal bona rasa servis tu. Mak eh, apa mahal bona 300 bulan ni? Contohlah. Tapi cuba tengok orang naik kereta besar yang disebut dalam bahasa Jawa tu sebagai Continental. Melambai ke pusat servis tu. Selamat datang ke pusat servis. 2000 tu. Belum masuk kereta tu. Melambai dah 2000. Tukar barang 3000. Dengan macam-macam lah apa semua. Sudahnya 4000 lebih, 5000 bayar. Baru keluar. Kita tak rasa macam tu. Okay lah. Jam RM10, RM15. Lepas 2 bulan mati. Tak ada bagi pun. Mati. Poinnya tak mau. Kotor-kotor tak mau. Boleh jam lain RM15 yang. Yang dia tadi RM50,000 jam. Ada lah sekarang ni jam apa? Jam ikut tawaf kan, arah tawaf sekarang kan. Jam ni baik, yang terbaik kata kan. Adalah satu jam tu tengok baru keluar. Image jam tu. Siap beritahu nyadi, jantung yang nak mampus, warna arah semua beritahu. Semua ada kek jam tu. Ada sekarang kan. Tapi nak beritahu kita kemampuan masing-masing. Dan Nabi beritahu, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu. Tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Nabi kata. Kita jangan pandang kecil nikmat hidung kita ni. Apa sah hidung dia macam ni? Apa sah hidung dia macam ni? Jangan poning-poning kepala. Yang penting lubang hidung dua. Ada orang lubang hidung satu ya. Ada tak? Ada. Allah Ta'ala bagi macam tu. Tapi dia syukur. Boleh bernapih. Tak ada terpaksa tabuk ke luar negara atau dia siap operate nak bagi hidung yang lawa. Daripada hitam sehitam-hitam operate jadi putih. Lawa menggiurkan, kahwin dengan laki. Laki tu kahwin. Bini yang lawa, keluar anak sempong macam muka dia bagi. Kenapa mana ikut anak ni? Ayah tak tahu yang muka mak yang bagi macam tu. Kan, benda ni berlaku ke luar negara. Kita tak boleh nak ubah kejadian Allah. Allah Ta'ala jadikan ada budak tu lahir ke luar negara tu 6 jari macam pelakon ustaz tu siapa nama? Oh tahu dia, Ritik Roshan dia. Kan, 6 jari dia bapak ni doktor pakar bedah operate buang satu jari kecil tu. Jadi keluar, jadi normal anak. Dia kata, tengok hebat tak aku? Anak aku jari dia normal macam orang lain. Aku pakai bedah yang utama dunia ni. Lahir anak kedua, jari tak cukup satu. Nah, kau buat lah, kau kata kau anak. Kau tu nak cakap apa? Allah bagi semua tu. Hidung kita nampak macam ni, macam tak penting hidung tu. Kan, tiba-tiba satu malam lubang hidung sebelah tersumbat dek selemo sel semua punya bangih malam tu tak boleh tidur, sapu Vicks Vaporub siap sumbat dalam tu Vicks tu. Dah marah betul lah kan, dulu punya bangih bau kan, ingat tak dulu? Tak tahulah, dulu kita ada turn kan. Sebelum tidur, siapa punya turn bakar ubek nyamuk? Sekarang budak-budak mana? Ubek nyamuk pun tahu. Dia pun, apa sakitnya nyamuk tu mak? Tanya kan?
Saya ingat lagi kita nak buka kan, nak buka dia melokek tu kan, nak bagi serap. Pak, puas hati bila dia menyalur tu. Satu pencapaian bakar bek nyamuk ni. Letak atas tudung piuk. Tak tahu kenapa. Dalam banyak-banyak alih, bokeh tu, tudung piuk tu nak letak jadi bokeh kan? Betul tak? Tapi rupa-rupa dapat tidur dengan nikmat sebab dek asap tadi mengalau nyamuk. Saya dengan arwah Wan, saya merasa tidur dengan kelambu. Kahwin mungkin tak ada kelambu tu. Tapi dengan Wan dapat tidur dengan kelambu. Kan, mari dulu. Siap pintu, pintu seronok. Iya. Lebih nyamuk pasang ya. Tak macam mana lapih kat nyamuk tu masuk. Kan? Dulu-dulu nikmat tu, nikmat. Nabi ajar kita macam mana? Nabi satu hari Nabi lapar. Ya Allah lapar, lapar. Nabi keluar cari makan. Tersompak dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa kono kau Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah. Mari kita cari makan. Ni terjemahan tau. Korang ni lurus apa lah burak macam tu lah Nabi tu tu. Nak bagi faham. Jalan berdua tersompak lah dengan Umar, Sayyidina Umar. Apa kau nak ke Umar, kau ke mana? Aku cari makan lah, lapar. Samalah kami. Maka berjalan lah ketiga-tiga ni, jalan-jalan cari makan. Sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ni, Abu Ayyub pun buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah gerangannya tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Kami ni lapar. Ada tak makanan ke rumah kau? Maka dia jawab, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dengan air masak. Nabi kata, jadilah, alhamdulillah. Cuba kalau kita balik rumah, kau masak tak? Lapar ni. Yang ada buah tamar dengan air kosong bang. Dan tamar kau kan, kau tahulah. Macam tu lah jawab kan, dia dah lapar. Pada kita ada nasi, ada lauk, baru dia jadi. Ada tak yang ada cuma buah tamar dan air masak? Nabi sabar apa? Alhamdulillah. Maka Nabi ambil buah tamar, Nabi makan dan Nabi minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut alhamdulillah dan Nabi sambung dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makna nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Sebut walaupun buah tamar. Itu sekecil-kecil itu. Ini pori rumah kenduri, balon sampai dua pinggan, habis tak sadap lauk eh. Kurang hajar betul. Eh? Nampak tak? Orang kita apa adab macam tu tu? Orang, saya nak tanya, ada tak manusia dalam dunia ni buat kenduri kahwin, buat kenduri kenaro, nak bagi orang makan lauk tak sadap? Tak ada. Dah nasib dia tak menjadi lauk hari tu. Pembondo kari kau macam ni ni. Pembondo baik kau tak payah masak, dia nak kau bagi dia masak. Kau bagi dia baik apa? Dah bergaduh, nampak? Syukur, alhamdulillah. Masa masin, alah biasa lah tu. Masin-masin pun okey. Dah lama tak makan masin-masin ni. Alah. Bising-bising. Kan? Nabi pun, Nabi. Bila makan masakan isteri, tak ada Nabi marah apa. Kita marah macam bini lah tak racun. Kau tahu tak darah tinggi dan berapa ini? Masin tertumpah kau, garam kau. Tak maaf bang, tak biasa masaknya. Ingatkan apa, sikit termasuk banyak. Tak maaf lah. Yalah, lain kali jangan buat lagi. Sudahlah, bergaduh-gaduh, marah. Cuba kalau kita masak, orang perempuan dia tak marah kita macam tu kan. Orang perempuan ada yang marah eh. Kadang bila lelaki cakap lelok, jawablah lelok. Kadang menggarang. Kan, bukan perempuan sini lah, tempat lain. Nabi kalau cakap dengan Aisyah tu, Aisyah lembut dia, terus capai pinggan. Dia dah tahu Nabi kata, Nabi suap tu, dia terasa masin, langsung bawa ke dapur. Kan Nabi, suami tanya, yang, apa deh?
Nak tanya ha, lauk banyak, telur dada tak ada kok. Jawablah ngelok, dia marah. Telur, 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 telur. La ilaha illallah, marah lagi. Bukan payah mana telur. Kau marah baik apa? Lah, bang nak kau tolu, ingat lauk dah banyak, tak ada tanya tolu no. Benda baik macam mana? Malam tadi saya makan saya lagi tu, cakwe tiaw telok basuh Cik Pening malam. Boleh tahan lah. Ini tolu, tolu. Kadang jawab lambut tapi maksud kasar. Yang tolu dada tak ada kau. Tak cukup ke telur yang ada? Tak, tolu goreng dah ada, tolu mata kabau dah ada, tolu dada kat tanya. Haa, tu lah maksud. Tak cukup ke telur yang ada? Tak peranyat lagi tu. Ni yo, kadang-kadang kasar pun nak. Tu yang kadang orang lelaki kan balik tang surau ni, dia tak balik rumah tahu dia singgah kau dah tom yam. Cuba tengok anak dara tu ambil order macam mana. Anak dara Thailand. Nak makan gapo, beh? Oh. Tu yang goma dia singgah tu. Si goreng, si goreng, sah lagi beh. Tolu dada, satu dada selagi be, muso abe, ayo. Ini jangan kasang orang lelaki tau. Lelok, ni tempat lain, sini okey. Kan, lelok tau. Lelok. Adab, Nabi pun tak ada marah isteri dia, tongking-tongking bini ni. Kita ni, dah lah tongking isteri. Depan orang ramai lah tu. Jago. Lagi satu lagi adab kita kan. Nabi adab bercakap. Nabi jago. Kita boleh togoh je ke masjid. Togohlah elok-elok. Ada cara eh. Kita tengok dalam ramai-ramai tu siapa yang boleh hunding sikit. Imam. Mam. Saya ada pandangan lah mam. Apa dia? Lain kali janganlah panggil Samsul Debat. Asyik dia. Yo, contohlah kan. Contoh dekat itu kan. Oh iya ke tak adalah kebutuhan kita orang baru dapat itu. Oh iya ke saya ingat dia dah selalu. Tak adalah. Ni baru kali kedua. Oh iya ke. Dengar-dengar dia kena gam yo ke. Sorak dah banyak cerita kan. Tak ada orang nak gam tapi tak melokek. Jangan contohnya gam tu gam koteh, itu kan gam orang lah macam tu kan. Jangan dongah-dongah cakap orang aduh aduh ya. Jangan risau pula. Masa tu saya kat Mekah tu dongah cerita tu kan. Cakap lelok ini tak mam, saya nak cakap dengan mam lain kali jangan lagi dah ni pencamah ni, pencamah ni, pencamah ni, jangan panggil dia ni pula, ni senarai saya, ni nombor telefon. Itu bukan macam tu cara, cara nak tahu ada mam, lain kali janganlah lauk ni mihun, mihun, mihun. Aduh tak benda, malam ni bukan mihun kan. Kan ni contoh takut tokono belakang dah berkelang kabut orang belakang tukar, tukar, tukar. Apa hal lah ni kan? Dia macam tahu lah malam ni mihun tu kan? Contohlah kan? Tak. Kadang-kadang mencadang nak tapi contribute tak nak. Min. Cuba tanya. Mam, penceramah ni gama lauk apa? Dia gama dengan dia lauk gulai-gulai kuning. Lepas tu dia telur dadar tu favorite betul tu. Dalam setiap ceramah sebut ni. Jadi tak apa. Lauk gulai kuning dengan telur dadar saya masak. Ha, dah ada. Oh, senang hati mam. Ini mencadangnya buat tak nak. Buat tak? Komplainnya tengok gotong royong tak datang. Kita petang ni ada gotong royong masak untuk program malam ni. Datang beramai-ramai dalam grup WhatsApp. Seko pun tak menyahut. Yang menyahut timbalan imam. InsyaAllah. Okey. Dia. Yang lain datang komplain. Ni surah Al-Iman New Zealand ni bukan sini. Nah sini okey. Kan? Nah, tu dia kita jangan komplain betul tak? Nabi macam tu lah. Nabi tak ada. Begitu juga sebut tadi, kita ni hamba Allah. Nabi macam mana? Nabi sendiri pun menangis-nangis minta ampun dengan Allah. Dengan tahap Nabi tak ada dosa tu. Nabi salat menangis satu malam Nabi sebut dengan Aisyah, "Wahai Aisyah, bolehkah kau izinkan aku barang yang aku nak solat sunat barang sebentar?" Bukan Nabi minta izin tu, tapi dari segi bahasa lah, berbahasa macam kita lah, "Wahai isteriku, izinkan abang pergi kerja dulu." Bukan takut bini tu, tapi berbahasa, "Wahai isteriku, bolehkah abang pergi kerja dulu? Silakan wahai suamiku, berjuanglah demi keluarga kita." Macam tu lah kan. Tapi Nabi sebut macam tu lah, "Izinkan
aku nak bersolat dalam dalam seketika. Kata isteri Nabi, sesungguhnya aku lebih gemar kau berada dengan aku di dalam selimut ini, tetapi pergilah kau wahai Rasulullah. Ya, makna lagi kau mah seronok lelaki dengan dia dalam selimut tu, tapi pergilah. Suami pun pergi. Tiba-tiba terdengar bunyi macam cewek, macam bunyi air mengelagak. Apa bunyi tu? Rupa bunyi Nabi sedang menangis. Nabi ambil wuduk menangis, Nabi solat menangis. Sampai kesudah kuna Aisyah tanya, kenapakah kau menangis? Bukankah engkau dosa kau telah diampunkan oleh Allah? Kau menangis siapa? Salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah SWT kerana aku tidak mempunyai dosa? Menangis juga. Kita yang banyak dosa ni tu Allah alih. Okey, tak ada apa, steady kan. Cerita dengan aku, senyum lagi. Kan orang lain cerita dengan aku, ya Allah, menangis. Zaman Nabi cerita dengan aku, menangis, menggigil, ngelotak-ngelotak badan. Ha, itu sebab kita ni takut kepada Allah sepatutnya. Ya, itu sebabnya Hanzalah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, macam mana cara nak ngelakkan kami menjadi seorang yang munafik? Apa maksud kau? Yalah, bila kami bersama dengan Nabi, Nabi cerita pasal syurga, terbayang syurga tu macam mana? Bila Nabi cerita neraka, takut betul, terbayang neraka macam mana? Habis macam mana? Tapi bila jauh pada Nabi, kami relax, kami lalai dengan keluarga, lalai dengan suami, isteri, anak-anak, macam mana tu? Bila sampai pada Nabi, Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halakah zikrullah. Majlis mengingati Allah tu pailah. Macam ni kan, ingat Allah banyak-banyak dalam ceramah. Dalam jamaah ni, semua dalam hati ni, bila ada yang terkonok kat dia, botol lah. Aduh, hai aku ni. Dalam hati lah. Aduh, botol kata penceramah ni. Aduh, aku ni bila lah nak berubah. Keluar pada surau ni, baik pangai dia balik. Tapi masuk dengan majlis ilmu balik, betul lah cakap dia. Itu sebab kena selalu datang. Itu rancangan yang kita buat ni sekarang ni, program ni dah sampai, apa, Masaj Iman 3.0. Dia akan sambung tu. Sambung sampai berpuluh-puluh sok budak ni sok, sampai ni Masaj Iman 18.0. Ha, dah lama lah, banyak kali disambung-sambung, disambung-sambung berterusan. Orang yang mula memulakan tu dapat pahala sebab dia initiate orang lain sambung. Macam tu lah kan? Takut tu sebab kita sebut kita hamba Allah, tapi Allah taklah suruh kita tak buat, Allah taklah larang kita buat juga. Beli nombor ekor tak rasa apa. Kau ni apa nak jadi kau? Aku ni ikhtiar. Dengan izin Allah menang first prize dia. Tak bersalah cakap tu. Tak ada rasa apa. Kek sini elok, kek pucung elok. Sampai kek sempadan Thailand, mulalah dia mengunjungi pusat penyembelihan ayam. Faham-faham, tak faham sudah. Disembelih ayam tu betul-betul. Nah, umum pandang berkawut muka ayam apa je kan. Pergi ke Thailand, pusat penyembelihan ayam, dia sembelih ayam tu betul-betul. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba paut lapar, dan dia boleh tanya, kek mana nak cari restoran halal? Cuba fikir tu, dia ngajurkan ayam tadi, tak fikir halal haram lah. Mata mentendarah, teringat deh halal haram. Tu dah keadaan. Ingat saya dalam kisah, kita nampak benda tu simple, tapi takut kepada Allah ni sebenarnya besar ganjaran. Kita meninggalkan sesuatu kerana takut pada Allah, ganjarannya syurga. Tak susah lah, senang SP. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub digambarkan seorang lelaki mengajak seorang perempuan untuk bersama-sama dengan dia. Mari kita bersama. Perempuan tu kata apa? Kau pergi tinjau kalau-kalau orang dah tidur. Oh, dia pun seronok lah, dia pun pergi tinjau dengan harapan tadi dia faham perempuan tu, so tengok line clear ke tidak. Ha, sampai terompeh lah pinggan tu. Ha, punya nak check line clear tak clear. Dia pusing balik, dia kata, dah aku dah tengok dah, semua dah tidur dah. Lelaki tu cakap macam tu lah. Perempuan tu jawab apa? Kalau betul semua dah tidur, aku nak tanya kamu, apakah Allah tidur atau peranjat tu? Langsung dia bertaubat, menangis dia. Dia tinggalkan perempuan ni. Tak jadi dia dengan niat jahat itu. Dengan sebab itu, Allah janjikan dia syurga. Peristiwa yang kedua, seorang perempuan. Seorang perempuan, suaminya jatuh terlantar. Selama ni suami cari rezeki untuk keluarga, suami terlantar sakit.
Kemudian dia kata macam mana lah sekarang ni, anak semua lapar. Suami dia kata, kau pergilah jumpa satu orang kaya ni, orang kaya ni boleh bagi kesenangan kat kita, kau pergilah minta bantuan dengan dia. Bila dia keluar, dia tinggalkan anak dengan suami dia, dia pergi sampai ke rumah orang lelaki kaya ni. Aku nak minta bantuan, kami perlukan makanan, perlukan bantuan duit apa semua, sebab kami semua lapar, mana dah susah sangat hidup kami ni. Kata orang kaya tu, boleh dengan satu syarat, kau mesti bersama dengan aku. Lelaki kaya tu ajak perempuan tu buat maksiat dengan dia. Maka dia tak setuju, dia balik tinggalkan lelaki kaya ni. Tetapi sampai di rumah, dia tengok anaknya mengengek-engek, ibu laparnya, ibu laparnya. Tak sampai hati, dia pusing balik pergi rumah orang kaya tu. Sampai rumah orang kaya tu, dia kata, setujukah kamu? Orang kaya tu tanya, kali ni adakah kau setuju? Dia mengangguk. Dia ajak masuk dalam bilik. Sampai dalam bilik, dia baru nak pegang bahu perempuan ni, mata mengigil-ngigil macam kena sawan. Kenapa kau? Kenapa kau macam ni? Orang kaya tu tanya, kenapa kau mengigil-ngigil sampai macam ni sekali? Macam nak lucut dah tunggu badan, macam nak longkeh lah, nak tertanggal tangan kaki dia tu, mengigil teruk betul. Kenapa kamu ni? Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dia kata. Terdengar jawapan perempuan ni, lelaki ni terperanjat, baru dia tersedar. Dia kata apa? Sesungguhnya engkau takut kepada Allah dengan kesusahan kau, maka aku ni patut lebih takut lagi kepada Allah dengan kesenangan aku. Dia yang susah dah terdosak dah, yang penting nak duit, yang penting nakkan harta supaya dia keluar pada kesusahan, maka patut benda ni dah tak peduli lah. Tapi dia masih takut Allah. Maka dengan itulah lelaki ni kaya tadi insaf. Dia kata, sepatutnya aku lebih senang ni, patut lebih ingat pada Allah sepatutnya. Maka lepas pada tu, dia pun menyesali menginsafi perbuatannya. Maka dia bagilah sejumlah besar harta, dia bagi ke perempuan tu. Perempuan buat balik, berubah hidup dia, keluarga dia, sebab dia takut pada Allah. Perempuan tu dapat balasan-balasan ke dunia lagi dah dapat sebab takut pada Allah. Tetapi lelaki ni akhirat dijanjikan syurga oleh Allah. Macam itulah keadaan kita ni, jangan takut-takut. Kan kita sebut, yang saya sebut awal tadi, kita sebut tiga perkara, tapi kita buat tiga perkara. Kita ni, Nabi dah pesan, orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kita sadar kita akan mati, tak ada siapa ada yang boleh test nafas dia. Rasa sampai 100 tahun ni cara bernafas ni. Tak ada dah kan? Tak ada dah, tak ada dah. Semua orang ni kalau masuk ya, JK Masjid tu dah umur 60-70 tahun tu, dia dah mula fikir, kita kena cari pelapis ni, susah kita ni. Dia dah fikir. Itu pun tanda kasih sayang Nabi, sebab Nabi minta umur dia jangan umur panjang-panjang, supaya kita boleh bajet umur berapa. Yang mana kebanyakan orang yang remaja-remaja lewat yang datang ni, semua dah fikir lah, aku semua kerja dah sudah, dah pencet, aku sekarang dah relax, anak semua dah lepeh, apa lagi nak fikir? Allah Ta'ala je. Tengok Nabi sayang itu, bagi kita bersedia. Tapi ada enggak? Ada orang yang umur 50 tahun tu baru nak berjinak-jinak pergi kelab dandut. Ada? Ada. Saya pergi operasi dulu, tak apa air minum dah. Ya Allah, Allah. So, pergi operasi dengan pejabat agama, dengan puak kuasa ni pergi, tak dapat bercakap ni, bising betul bunyi speaker tu. Dia yang dah minum air apa tu, dipoluk speaker tu. Kita tak tahan bunyi, dia boleh poluk speaker tu. Bayangkan. Tapi kita ni berada kat sini, okey lah tu. Yang tu sebab kita pergi surau, tak heran yang ramai bukannya beliau. Beliau tu yang ramai. Tak apa, jangan malu. Alah, aku dah tua-tua berpisah. Jangan malu, kita berada di tempat yang betul. Jangan malu. Adik-adik pergi ke surau masjid, biar kawan-kawan tengah lepak, jangan segan, jangan malu. Kita buat benda baik, orang lain tu patut segan. Orang main takraw, puap-puap tu, dengan disingsing di seluar tu, solid kat seluar dalam tu, biar dia nampak lah peha dia tu basah, pajal tak pajal. Macam mana hebat orang tu main takraw, bila waktu maghrib orang surau lalu naik motor, dia jadi segan. Ya, orang nak pergi surau lah. Kenapa kita nak segan dengan dia pula?
kan? Tak sagan silu kan, Allahu Akbar, pujaan hati kanda kan, drama terkini tu kan? Saya tak tengok lah, tapi pauk jugalah Remy Ishak dan cerita tu kan? Tapi memang iya kan? Kita ni takut kepada Allah kan? Tapi tak dah tahu hamba Allah, tapi buat gak yang Allah Ta'ala larang. Ni bukan cakap orang lain, kita orang sama manusia ni. Kita alpa, leko dan lain-lain. Tetapi Nabi pesan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu biarlah taubatan nasuha, tahu kesalahan kita, menyesali perbuatan kita dan berazam tidak mau mengulangi perbuatan itu. Itulah dia. Tapi buat juga taubat lagi. Sebab itulah manusia tak lari daripada buat salah. Macam tadi kan, kita tak sengaja terngumpik, mengumpik juga. Kita dah azam dah tahu bercakap ni jadi tak elok. Lambik berceramah ni, mengangado. Ha, apa? Contohlah kan. Ha. Dah mula dia nak buat pisak pula dah. Saya takut tadi sebab hari ni kan hari apa? Saya baru balik daripada Pulau Pinang mengantar adik saya bertunang. Tu pun dah ada orang fitnah tu. Gambar tu ada hantaran ada ni, gambar saya berunding, saya dengan pak ngah pak saudara saya berunding. Samsul debat bertunang, la ilaha illallah, payah betul lah. Berapa kali dia nak bertunang? Ayo, kacau betul lah kan. Macam-macam. Tapi itu dia, orang bercakap. Tapi kita ni, huh, janganlah. Bila kita tersana, astagfirullahalazim, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Jangan kita sebar-sebar ke orang, jadi tak elok. Samsul debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Saya dah jawab sirkulasi tu jangan dibesar-besarkan lagi kan. Tapi memang ya, orang gomar bercakap. Itulah dia. Buat macam ni salah, buat macam tu salah. Ni tadi cakap lah, apalah sengit lah tu, tiba-tiba lah. Dia nak mengoptimumkan kawasan tu, nampak macam ponoh ni. Ha, nampak ponoh. Gambar zoom tu cantik. Tadi kamera ni zoom. Ha, lihatlah betapa ramainya yang hadir malam ini. Melempah sampai keluar. Keluar ada lagi 30 ribu orang tak kurang malam ni. Ni satu pencapaian sebenarnya. Kita tutuplah jalan besar dah. Kan? Ha, macam tu keadaan. Kita balik-balik kepada asal. Ingat tak dibu auladukum. Anak-anak kita ni tadi nak diadapkan tadi. Tiga perkara. Cinta Rasulullah, cinta di keluarga Rasulullah dan juga dengan qiraatil Quran. Hidup kita ni ikut Nabi. Sebab Nabi pun dah pesan, aku tinggalkan dua perkara, Quran dan sunnahku. Dengan sunnah Nabi, ikutlah. Sesungguhnya contoh ikutan terbaik ada pada Nabi. Nah, Nabi suruh kita ingat Allah, wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak, maka ingat Allah banyak-banyak. Tu sebab kita buat majlis tahlil arwah tu, kita buat kenduri tahlil ke rumah kan. Bukan apa terus nak ingat Allah, tujuan ni zikir banyak-banyak tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tahlil lah tu. Jangan diponing-poningkan kepala kan. Dua benda dapat pahala, zikir satu, satu lagi makan lepas tu dapat pahala. Tuan rumah dapat sedekah kan. Tu sebabkan alang-alang udang galah, biar ada 1000 kali zikir tu, dah hilang lutut baru doa. Ini sikit saya cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-fatihah. Ha, makan 33 kali ya, boleh, tapi biarlah banyak sikit kan. Kita tak tahu lagi bila lagi peluang kita zikir kan, tak tahu. Tambahkanlah amalan kita kan. Ha, jadi rasa cukuplah sakat itu. Yang penting dalam kita ni massage iman kita, membentuk keimanan kita. Kita juga nak capai satu yang disebut sebagai kesempurnaan ibadah kita. Sebab kita tu cara kita nak kerja, pertama nak kerja hidayah, kedua nak kerja maghfirah, keampunan pada Allah, yang ketiga kita nak dapatkan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni kena ibadah banyak-banyak. Nak ibadah banyak-banyak demi nak mantapkan iman kita ni, nak beribadah ni, nak capai kesempurnaan ibadah, ada empat perkara. Nombor satu, mestilah dengan ilmu. Tak main ikut-ikut lah. Mesti dengan ilmu. Belajar semayang macam mana, mengaji macam mana, bila kita zakat ni macam mana kira, semua kena belajar. Yang kedua, mesti ikhlas. Ikhlas kerana Allah.
Yang ketiga, mestilah memberi kesan kepada perangai akhlak dan adab kita. Kalau kita semayang-semayang, pi adab macam tu kurang ajar. Adab macam tu lagi tak senonoh. Maka ada masalah dengan ibadah kita. Dan yang keempat, ibadah mesti dimulakan dengan niat. Niat kita macam mana? Saja dia semayang subuh, 2 rakaat, sebab mak mentua ada di rumah. Fail niat macam tu kan. Walaupun tak sambut, tapi macam tu lah dalam hati kan. Kalau tidak, memang dia tak semayang. Tiba-tiba mak mentua datang itu. Mak bapak mentua pula, nazir masjid. Nazir masjid apa tadi? Ha? Masjid? Asyakirin. Ha. Bapak mentua pula. Alamak, kacau ni tak semayang. Macam mana? Subuh. Kunut ni tak dengar satu rumah. Daripada teh katil lah tu kunut tu. Contoh lah kan. Ha. Tapi itu keadaan eh. Niat. Ompek perkara ni baru capai kesempurnaan ibadah. Ingatlah, Nabi dah pesan. Dah tinggalkan kita dua perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. InsyaAllah. Jadi saya faham. Wajah yang resah gelisah tu saya faham. Kalau dah beralih-alih tempat duduk tu, saya faham lah tu. Makna kena habis dah kan. Nah, jadi jangan risau, insyaAllah. Kalau dah ada kali kedua, makna insyaAllah akan ada kali ketiga dengan izin Allah. Kita buat program lain pula. Ya. Terima kasih banyak di atas pihak penganjur yang sudi mengundang saya lagi ke sini. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak saya pun tadi. Tapi syukurlah tadi trafik taklah teruk benar. Alhamdulillah ikut lekas. Berjalan lancar. Tak ada jalan paling copek sekali. Jalan paling lekas. Lekaslah. Maka itulah yang saya ikut tadi. Saya tak berani ikut jalan lain lah. Tapi lekaslah tadi pilihan yang ada. Terima kasih banyak. Di atas kesedihan menanti, kita dapat berjalankan ikut atau cara yang asalnya. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mereka kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semuanya dari Allah jua. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.